Jadi salaman itu penting. Jadi dengan bersalaman Anda akan akrab. Ya, akan terjalin hubungan yang lebih erat. Ya, pilihan mungkin insya Allah bersalaman saya yakin. Sudah dilangsungkan saudara-saudara, satu tendangan mendasar tadi yang dilakukan oleh anak kami, dan cukup tenang bagaimana seorang gol gawang daripada Persela. Kembali kini, anak mami terlalu deras hingga Jos kini pendek saja kepada seorang Adi. Kembali Jos ke shooter tengah di sana, kembali nampak terjadi handball yang dilakukan oleh salah satu pemain dari anak mami dari saudara, dan kini tendangan bebas dilakukan oleh Persela FC lewat seorang Hairil. Dan kini kembali Agung di sana terlepas. Anak mami lagi mencoba. Oh, terlepas kini. Ini kembali saudara-saudara. Namun luar biasa. Dan nampak dengan jelas terjadi foul yang dilakukan oleh seorang Adi tadi, pemain dari anak mami. Kembali free kick didapatkan oleh Persela FC lewat tendangan bebas, dan ini sudah lakukan ke shooter kanan. Tidak mau ambil risiko nampaknya. Bagaimana seorang center back yang dimiliki anak mami, saudara Salah tadi membuang bola, dan kini tendangan penjuru sudah lakukan. Salah lagi, dan kini kembali Persela. Kini kembali Arif di sana. Terjadi duel yang di sana. Dan apa? Terjadi foul yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Persela, saudara Sam tadi. Dan kembali tendangan bebas Josh. Ke shooter kiri di sana. Empan tarik lagi kembali kepada Josh. Melebar ke shooter karena di sana berbahaya saudara-saudara. Anak mami mencoba. Josh lagi, Josh lagi, Josh! Terlalu melebar. Basir tarik lagi ke pemain nomor 11. Dan kini Arif kini Persela ke shooter karena lapangan. Kembali di bola dikuasai oleh anak mami kini saudara-saudara. Namun luar biasa pemain mungil yang dimiliki Persela, saudara Arif tadi memotong lagi daripada pemain dari Anamani. Kembali dalam, Anamani sudah lakukan. Josh masih Josh umpan tarik kepada seorang Salah. Kepada tengah berbahaya saudara-saudara. Anamani sedikit terlalu lama tadi sehingga terbaca bagaimana pergerakan daripada seorang Yoga tadi. Kembali kini lempar dalam, Anamani sudah lakukan. Anamani lagi kini berbahaya saudara-saudara. Namun bagaimana ketangguhan seorang Arif. Anamani lagi mencoba berbahaya. Kembali terjadi kembali di sana. Masih Anamani. Jawa pemain nomor 11. Ini berbahaya saudara-saudara. Luar biasa pemain pengganti anak mami saudara Fordian tadi. Thank you.
melepaskan tendangan keras dan cukup mendatar menjadi 1-0 untuk keunggulan Anak-anak Abdi. Nomor 11 yang pernah dipakai oleh seorang gembel. Ini luar biasa. Di lapangan, seorang salah di sana. Tumpang silang di sana, saudara salah. Nah, masih ada kawan. Kembali menemani Josh. Pendek lagi kepada seorang Fabian. 1-2 Fabian lagi, berfabian lagi. Kembali mampu dikataskan oleh 3 orang. Yang coba mengawal seorang Fabian tadi, saudara-saudara. Nah, kini lemparan ke dalam, dapatkan lagi Anomami, Josh, Fabian. Namun cukup tangguh seorang center back yang dimiliki Porcela, saudara Agung tadi. Kembali kini, Josh. Dan apanya, kembali lemparan dalam didapatkan oleh Anomami FC. Seorang Fabian, sudah lakukan kini Fabian. Kembali, 1-2, Fabian Josh, masih Josh kini. Hampir saja saudara-saudara, satu tendangan pisang dari seorang Josh tadi. Namun sedikit agak lemah, sehingga mampu diseri saja oleh gol gawang dimiliki Persela. Kembali kini, Anomami, saudara salah di sana. Dalam didapatkan lagi oleh Anomami, Josh. Berbahaya saudara-saudara. Satu upaya percobaan daripada Anomami, saudara Basi tadi. Dan nampaknya bola sudah keluar lapangan. Arif ini, Persela. Ada nomor 11 lagi di sana, Sam. Dan nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan. Lemparan dalam didapatkan lagi oleh Persela, Sam. Dan nampak terjadi foul yang dilakukan oleh pemain Anomami tadi, saudara-saudara. Kembali free kick didapatkan oleh dan yellow card didapatkan oleh pemain Anomami nomor punggung 22 tadi. Dan kini tendangan bebas Porcela. Tanda saja. Serangan balik Anomami lagi kini, saudara-saudara. Sedikit terlambat seorang Fabian tadi. Dan nampaknya lemparan ke dalam didapatkan lagi oleh Anomami FC. Lewat pemain nomor punggung 23, saudara Yoga. Kembali Anomami, saudara Rudi. Terlalu melebar. Satu umpan silang dari Rudi ini tadi. Ini Persela, saudara Leweng tadi. Anomami lagi. Arif terlepas. Dan nampak terjadi foul yang dilakukan oleh seorang Danu tadi. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Anomami tadi. Persela lagi kini, berbahaya saudara-saudara. Persela masih, Persela mencoba namun cukup tangguh pertahanan ini dibangun oleh Anomami, saudara-saudara. Beberapa kali upaya dilakukan oleh Persela namun tidak mampu melewati tembok tangguh yang dimiliki Anomami. Dan kini nampaknya lemparan dalam didapatkan lagi oleh Persela lewat pemain nomor punggung 99, saudara Uki. Lewek lagi. Dan kembali Uki lemparan dalam. Dan tarik lagi. Lewek lagi, berbahaya saudara-saudara. Terlalu deras. Ini kembali Anomami, ada Josh di sana, berbahaya. Kembali mampu dikandaskan saja. 1-2 lagi kini. Persela kini, saudara-saudara. Satu percobaan tendangan jarak jauh. Seorang madu Jogo Anomami sudah lakukan kini. Salah kepada seorang Serbian. Pendek lagi.
1-2 Fabian Jauh. Oke, super tengah di sana berbahaya 1-2. Terbaca rupanya. Dan kini kembali serangan balik. Persela. Persela Madun. Ada seorang Agung lagi di sana mencoba. Dan nampaknya terlalu deras. Satu passing dari seorang Agung tadi. Dan dapat ditangkap dengan sempurna oleh seorang Kolgaung. Kembali kini. Terjadi handball yang dilakukan oleh pemain daripada Anamami, saudara Hendra tadi. Kini tendangan bebas dilakukan Uki. Oke, seperti yang di sana berbahaya. Namun bagaimana ketangguhan daripada seorang Persela tadi. Dan Josh mencoba melepaskan tendangan jarak jauh tadi. Persela kini ada seorang Arif di sana. Umpan silang Arif di sana berbahaya saudara-saudara. Nampak ketangguhan seorang Salah tadi. Berdiri dengan kokoh di sana. Melindungi seorang gol gawang. Leweng lagi kini. Melebar ke sebelah kanan ada Arif. Dan nampak masih rupanya terjadi handball yang dilakukan oleh Anamami. Kembali tendangan bebas didapatkan lagi oleh Persela lewat seorang leweng. Dan ini nampaknya harus diulang. Bola mengenai seorang wasit tadi. Bola fair play nampaknya. Ada Mami lagi kini. Tanda saja saudara-saudara. Serangan balik kembali. Lakukan oleh Persela saudara-saudara. Namun cukup rapat pertahanan yang dibangun oleh Ada Mami Elsie. Beberapa kali upaya percobaan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persela tadi saudara-saudara. Kembali mampu dikandaskan saja. Kembali Ada Mami lagi. Saudara Ardian kali kini saudara-saudara. Tanda saja. Dan kini kembali saudara-saudara. Arif. Leweng lagi mencoba. Namun cukup tangguh seorang Salah lagi. Menghentikan penyerangan yang dilakukan oleh Persela. Kembali seorang Agus. Tempat silang. Kepada seorang Arif di sana. Tidak mau ambil resiko nampaknya. Seorang Salah tadi membuang bola saudara-saudara. Kembali kini. Persela lagi saudara-saudara. Hampir-hampir saja. Seorang Madun tadi mencoba. Dan kini. Seorang Basir. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dan nampaknya terjadi foul yang dilakukan oleh salah satu pemain Anamami. Dan kini tendangan bebas didapatkan oleh Persela. Dipanduk saja. Namun terlampau melebar. Hingga kembali lemparan gawang didapatkan lagi oleh Persela. Sudah lakukan Persela. Persela lagi mencoba saudara-saudara. Masih. Tanda saja, sedikit terlalu lama. Persela lagi, kini Madun dipotong saja oleh seorang pemain tangguh saudara Rian tadi. Kini kembali, seorang lewat. Tempat silang. Kembali, terjadi duel-duel bola udara. Lewat lagi mencoba. Ada Agung di sana. Berbahaya saudara-saudara. Ada seorang Basir lagi kini. Masih Basir mencoba. Masih saudara-saudara. Play on. Arif kini terlepas. Sedikit perlu. Nampaknya terjadi foul. Sudah berulang terjadi foul di sini. Hingga kembali tendangan bebas.
Bertelah saudara lawan dilakukan berbahaya. Kembali. Lemparan ke dalam dibatalkan lagi oleh Persela Agung. Masih Agung kini saudara-saudara. Mencoba. Namun bagaimana ketangguhan center back yang dimiliki anak Mami tadi. Beberapa kali upaya yang dilakukan oleh Persela. Namun selalu saja kandas. Dan kini nampaknya terjadi foul yang dilakukan oleh anak Mami FC. Para mitra olahraga, mari kita nantikan tendangan bebas untuk Persela FC yang akan dilakukan oleh seorang Adi. Sudah lakukan. Kembali mampu dikandaskan saja. Dan kini nampaknya, namun luar biasa. Kembali. Persela lagi, lewat keset kanan dibuang saja oleh seorang Rian tadi, tidak mau ambil risiko Rian. Berbahaya sama saudara. Dan nampaknya bola sudah meninggalkan lapangan. Dan kembali tendangan penjuru didapatkan oleh Persela FC. Mampukah Persela dipatung saja lagi. Persela lagi kini. Nampak seorang pasti lagi mencoba mengajak lari di sana. Dan nampaknya hanya melahirkan tendangan penjuru untuk Anamami. Anamami kini terlalu melebar saudara-saudara. Lemparan ke dalam didapatkan lagi oleh Persela. Arif geser pertengahan berbahaya. Pendek saja kepada nomor punggung 18. Saudara Agung di sana, Agung. Pendek saja kembali. Persela mencoba. Dan nampaknya bagaimana dua orang sekaligus mencoba menutup pergerakan daripada pemain Persela saudara Danu tadi. Dan kini kembali saudara-saudara. Berbahaya kini. Ancaman demi ancaman dilakukan oleh Persela. Para mitra olahraga, dan kini berbahaya. Masih Persela lagi. Dan masih kini satu percobaan tendangan sampai tadi. Basir. Kesempatan pertanyaan berbahaya, ada Jos lagi kini. Jos! Dan masih kini Jos. Dua kali percobaan yang dilakukan oleh seorang Jos tadi. Dan kini cukup seru saudara-saudara. Tanya, terjadi handball yang dilakukan oleh pemain Persela tadi. Kemudian berbahaya lagi. Satu percobaan seorang guru ini. Ada Jos lagi di sana. Kembali seorang leweng lagi. Mencoba lakukan umpan lambung di sana. Dan kini berbahaya saudara-saudara. Arif ini. Dan nampaknya terjadi foul dilakukan oleh pemain Anamami tadi saudara-saudara. Saudara salah tadi. Baik para mitra olahraga, kembali free kick didapatkan oleh Persela lewat tendangan bebas seorang lewat tadi. Dan nampaknya dengan jelas terjadi handball yang dilakukan oleh seorang Basir tadi. Dan mari kita nantikan saudara-saudara, mampukah Persela memanfaatkan tendangan bebas dengan jarak yang cukup jauh
di akhir-akhir menit babak kedua sudah siap-siap di sana seorang Agung, pemain senior dimiliki Persela, dan kembali kini Persela lagi tambah saja saudara-saudara, serangan balik daripada Namami, saudara Fabian di sana dipotong saja oleh seorang Madun tadi. Baik para mitra olahraga, tendangan tinggi sudah lakukan oleh Namami FC, dibiarkan saja. Kembali lemparan dalam didapatkan oleh Persela. Agung melebar ke sektor kanan di sana. Namun ada Artian di sana. Baik para mitra olahraga, kembali ke lapangan. Lemparan ke dalam didapatkan lagi oleh Namami FC yang akan dilakukan oleh seorang Fabian kali ini, pemain yang mencetak gol. Basir umpan tarik Basir, ada Josh lagi mencoba. Josh kini mencoba, Josh kembali namun tidak sempurna lagi saudara-saudara. Satu tendangan yang tidak terarah daripada pemain Persela dan hanya melahirkan lemparan dalam di dua namanya. Ada Basir di sana, terlepas lagi seorang Basir. Harus kini Persela mencoba. Persela lagi mencoba, berbahaya saudara-saudara, umpan silang. Dihalau saja dan nampaknya dibiarkan saja hingga melahirkan lemparan dalam untuk Persela. Dan mari kita nantikan saudara-saudara, Persela. Dan kali ini Persela ada Agung di sana, dipotong saja oleh seorang Basir tadi. Luar biasa kecepatan seorang Basir. Dan kini Kori, pemain pengganti, tidak sempurna seorang Kori tadi. Dan kini Jas. Dan nampaknya dihantam saja oleh seorang Arif tadi. Sam lagi kini tidak mau ambil risiko. Seorang Rian tadi membuang bola. Rian lagi kini. Basir lagi mencoba menghalau bola tadi. Alhamdulillah. Waduh. Para mitra olahraga kembali ke lapangan. Lemparan ke dalam didapatkan lagi oleh Persela. Sudah lakukan kini Agung. Mencoba Agung umpan tarik kepada seorang Leweng. Leweng umpan silang di sana. Ada Ari di sana. Tendangan penjuru didapatkan oleh Persela. Mari kita nantikan saudara-saudara, mampukah Persela memanfaatkan tendangan penjuru kali ini. Agung namun cukup tangguh seorang Basir, dan kali ini seorang Basir mencoba ke sektor tengah lagi. Ada Josh di sana, berbahaya. Kori umpan tarik kepada seorang Rubini. Kori lagi, saudara-saudara, berbahaya. Josh terlalu melebar. Dan kini apa yang terjadi? Cukup tangguh seorang Yoga tadi. Kembali lemparan dalam. Namami FC adalah seorang Serbia. Sudah lakukan di Bandung saja. Rubini lagi. Kembali ke lapangan para mitra olahraga. Namami FC empang lambung. Tidak ada kawan di sana. Kembali kini Persela lewat seorang Agung. Ditanduk saja, tidak mau ambil risiko nampaknya. Seorang Rian tadi. Kembali Agung lagi kini mencoba. Berbahaya saudara-saudara. Berbahaya.
cukup tangguh. Nampaknya terjadi foul yang dilakukan oleh seorang Salah tadi. Ya, kembali tendangan bebas didapatkan lagi oleh Persela lewat seorang lain di sana. Terlalu melebar seorang lewat. Tendangan gawang dilakukan oleh Anak Mami Yoshi sudah lakukan. Persela kini. Persela! Salah ada di mana-mana. Ini pembuktian seorang Salah adalah pemain tangguh. Tidak sia-sia seorang jenderal menegur daripada. Apa yang terjadi nampaknya? Terjadi foul yang dilakukan oleh pemain Persela saja. Basir mencoba. Namun kini tidak sempurna seorang gol tadi. Lemparan ke dalam didapatkan lagi oleh Persela. Oh, kembali nomor 10 saudara Basir maksud saya. Dan kini kembali Basir kini. Ada jauh lagi. Persela mencoba. Dan nampak sedikit ada aksi tackling yang membahayakan yang dilakukan oleh pemain Anak Mami tadi saudara-saudara. Dan kini nampaknya sedikit didapatkan oleh Persela lewat tendangan bebas. Sudah siap-siap di sana seorang Agung, pemain senior Agung. Namun terbentuk tadi seorang Kori. Dan kini dua orang yang coba memotong daripada pemain Persela tadi. Dan kini kembali berbahaya saudara-saudara. Namun luar biasa ketangguhan daripada pemain-pemain yang dimiliki Anak Mami FC. Beberapa kali upaya dilakukan oleh pemain Persela selalu saja kandas. Basir lagi kini mencoba. Basir masih Basir, Basir, Basir. Satu umpan manja yang dilakukan oleh seorang Basir tadi namun tidak mampu dimanfaatkan dengan sempurna oleh seorang Kori. Dan kini Anak Mami FC Kori pendek 1-2 Kori berbahaya Basir sendiri di sana seorang Basir tidak mampu memanfaatkan peluang yang cukup pasti dari saudara-saudara. Kembali kini seorang Basir pendek saja berbahaya. Kembali terjadi benturan di sana. Ya, remblong. Ya, remblong. Tidak ada unsur kesengajaan. Ya, seorang pemain tangguh, saudara Bob, sudah kembali terbangun. Dan nampaknya tendangan bebas didapatkan oleh Anak Mami FC. Saudara Basir pendek saja putra Arya. Kembali karena saja seorang Arya. Serangan balik kini Persela FC. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Nampaknya korneki didapatkan oleh Persela FC. Persela, Persela. Ada seorang lewat di sana. Sedikit agak kepanikan daripada seorang lewat. Merubah papan skor. Pas
bola kini. Saudara Faisal tadi. Masih kini. Berbahaya! Satu percobaan tendangan mendatar dari seorang Madun. Di akhir-akhir menit tadi saudara-saudara. Dan nampak bendera merah telah berkibar. Denny Fortuna betul-betul bertuah kepada Anamami FC.